Yang kita plan tu ni balik, tak tak buat-buat juga. Yang apa? Yeah.
Thank you.
Gitar mau gak? Mau main gitar? Oh, ini? Biskit 18. Baru mana? Ah, ini. Thank you.
Oh, boss. Jangan lupa
Lebih besar. Kemana? Bekas Menteri Pertanian dan Tata Tani tinjau barang-barang kan, harga barang. Dia bekas Menteri Pertanian, Menteri Tata Tani, jadi dia tinjau bagaimana barang-barang naik sekarang eh? Oh.
Sedap lah tengok kami. Ini pipi. Luar-luar. Ada ayam. Sudah.
Tak ganggu ah? Sini, sini. Sekejap, baby. Dia orang baru 10. Eh, dia kata 230 juga. 22. 22 hingga 30. Okey ya. Jarak sikit. Okey, pada pagi ini saya berada sekali lagi di Pasar Chowkit. Selepas hari Sabtu yang lepas, saya berada di Pasar Lakin Johor Bahru untuk meninjau harga-harga keperluan harian rakyat yang sememangnya naik mendadak. Dan pada ketika itu kita telah menyuarakan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna supaya mengambil berat dan bertindak pantas untuk mengawal kenaikan harga barang ini. Harga ayam pada hari Sabtu yang lepas di hampir di semua bandar-bandar besar mencecah hingga RM9.50 satu kilo, dan ada setengah tempat yang naik sampai RM10 satu kilo. Demikian juga dengan harga daging sejuk beku import daripada India khususnya dijual melebihi RM35 satu kilo. Jadi kita telah menyatakan pandangan kita setelah kita turun padang, dan saya sebagai bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani telah mencadangkan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna supaya dapat mengambil suatu tindakan yang pantas. Dan kita telah memberikan pandangan kita yang konstruktif bahawa dua kementerian ini mesti bekerjasama, bertukar-tukar nota dan mengadakan perbincangan dengan pihak pembekal, khususnya ayam dan juga daging sejuk beku khususnya diimport daripada India. Ini yang kita telah lakukan semasa Kerajaan Pakatan Harapan, dan terbukti kita telah berjaya mengawal daripada 22 hingga 30 harga barang-barang keperluan rakyat, termasuklah ayam, daging, bawang, lada, telur dan senarainya boleh saya bekalkan nanti, 22 hingga 30. Pada hari ini kita mendapati harga ayam telah pun diletakkan harga siling pada RM7.90. Jadi ini satu berita gembira kepada rakyat. Setelah rakyat hampir cukup terbeban dengan kenaikan harga ayam lebih kurang 2 minggu yang lalu. Tetapi saya perhatikan senarai harga barangan kawalan maksima yang dikeluarkan oleh Kementerian
KDPN SEP hanya 10 senarai barang sahaja. Barang kawalan sahaja, hanya 10. Saya harap dalam tempoh yang terdekat ini menjelang hari raya, saya harap Kementerian KDPN SEP dapat untuk senaraikan paling tidak pun 22 hingga 30 harga barang-barang keperluan rakyat yang dikawal 2 minggu sebelum perayaan dan 2 minggu selepas perayaan. Di mana kita di zaman PS dulu kita berjaya mengawal 30 hari pada setiap perayaan Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Hari Gawai, Christmas, Deepavali dan perayaan yang lain yang kita berjaya kawal. Jadi saya harap pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dapat meningkatkan kawalan dan meningkatkan penguatkuasaan dan menambah lagi senarai barang list keperluan rakyat yang saya rasa boleh. Ini bukan suatu khayalan, ya. Ini doable, maknanya boleh dibuat oleh kedua kementerian, pertanian dan juga Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, untuk memastikan barang-barang asas rakyat ini dapat dikawal selama 30 hari. Ini hasrat yang insyaAllah saya nak sampaikan kepada kedua-dua kementerian ini. Okey, ada soalan? Lihat kawalan harga ni baru dilaksanakan sekarang, sedangkan umat Islam telah jadi puasa hari ini ke 9 baru nak buat, agak lewat. Sebab itu saya rasa tindakan yang lebih proaktif perlu dilakukan, ya. Menteri perlu turun padang, ya. Jangan segan untuk menyingsing seluar untuk melihat barang-barang keperluan ini. Ini baru 10 yang dikuatkuasakan pada hari ini. Dan saya rasa banyak lagi barang-barang keperluan yang sememangnya dapat dikawal. Contohnya, seperti kobis bulat, tomato, kelapa biji, kelapa parut, bawang merah, bawang besar import, bawang putih, ubi kentang, ikan kembung, ikan segar, beku. Ini yang di antara saya rasa barang-barang yang memang sangat-sangat diperlukan oleh rakyat menjelang musim perayaan ini, dan harap harga ini dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Harga ayam RM7.9 tu apakah harga yang is it a fair price untuk peniaga? Kalau ada satu schedule, satu jadual yang diumumkan lebih awal, saya rasa dia boleh memberikan a win-win situation. Tapi hari ini saya dapat laporan daripada peniaga sendiri, mereka dapat datang pun dah, dia kata 7.5 kos. Jadi mereka hanya untung dalam 3-40 sen saja. Perkara ini boleh diperbaiki dengan sepatutnya sebelum puasa kedua-dua kementerian yang penting ini, pertanian dan haluan pengguna, telah mengadakan pertemuan lebih awal dan memanggil semua pembekal-pembekal utama barangan ini. Ini yang kami buat dulu lebih kurang sebulan ataupun 3 minggu sebelum perayaan. Jadi barulah kita dapat untuk bertukar-tukar fakta, compare notes, dan barulah kita boleh memberikan pandangan kita supaya harga yang diberikan kepada peniaga itu menasabah dan tidaklah mereka margin untung mereka terlalu kecil, ya. Mereka kata tadi kalau 30 sen 40 sen dah beli plastik lagi, ya, bayar kos sampah lagi, macam dah tak ada untung, ya. Nah, tapi sebelum ni mereka telah menjual dengan harga RM9.5. Tapi kita hendak mewujudkan suasana menang-menang di kedua-dua belah pihak. Datuk Seri cakap tadi pada zaman Datuk Seri itu bincang dengan dua kementerian itu dalam 3 bulan sebelum, kan? Tapi makluman kepada peniaga itu pada zaman Datuk Seri sendiri tak seberapa awal? Kita akan berikan cadangan kita itu lebih kurang seminggu sebelum puasa, sebelum perayaan, ataupun 2 minggu sebelum kita
nak laksanakan tarikh apa tarikh kita nak kuatkuasakan itu kita dah umumkan. Jadi ini memberikan satu jangka masa yang agak selesa kepada peniaga dan juga pembekal untuk mereka berbincang untuk meletakkan harga. 15 hari sebelum raya, 15 hari selepas raya. Itu penguatkuasaan. 15 hari sebelum, 15 hari selepas. Itu pertama kali kita dapat buat. Sebelum itu memang berlaku juga kawalan harga maksima tetapi 7 hari 7 hari. Tapi masa PH kita cuba 14 hari 14 hari, maknanya lebih kurang 30 hari dan dia berjaya dan dapat rakyat agak selesa lah semasa tahun 2 itu dengan kawalan harga barang. Ya. Okey. Apa dia? Kan hari ini YB di Sintang ada menulis rotun senang bercadang untuk memecat YB Yong Jin daripada menteri. Adakah macam isu ni pernah dibicarakan dalam acara kabinet atau menteri presiden sendiri? Itu tak pernah. Dalam kabinet tak pernah dibincangkan. Dalam presiden itu sendiri? Tak pernah. Kita tak pernah. Secara formal kita tak pernah. Di pihak amanah semua dia tak macam pun pernah menasihkan yang dah jadi sebelum. Kita yang jadi menteri pada waktu itu bekerja bersungguh-sungguh. Kita first time kita cuba do our best pada waktu itu. Jadi soal nak pecat, nak tukar itu kuasa prerogatif Perdana Menteri ya. Tak pernah disampaikan. Tak pernah bersuarakanlah. Untuk tukar menteri ke di kalangan menteri amanah. Sama-sama menteri kita tak pernah buat macam itu. Okey. Okey. Baik. Saya terakhir saya macam sebelum ni kan ketua penerangan PAS mengatakan dia untuk mengajak amanah menjadi ini kan dari amanah. Bersedia tu dari si komen amanah sendiri. Ketua? Ketua maknanya bersama penerangan PAS. Ha? Ajak amanah serta EPN. Yes. Mengajak amanah serta EPN lah. Kalau amanah serta EPN seperti mana bersatu keluar daripada PH. Tapi syarat dia keluar PH. Jadi dia kata nak ajak kita. Tapi bila kita tubuh amanah, dia kata kita macam-macam. Jadi kita nak flower tu pun kita kena beringat-ringat lah. Okey. Baik. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.